asal katanya kan harus dibaca la. Otomatis tuh ya Mbak, kalau ada huruf lam alif, walaupun tidak ada alifnya karena lam. Tidak ada halangan bagi seseorang yang ingin menghafal Al-Quran, seperti saudara-saudara kita dari Rumah Tafiz Nurul Qolbi, Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Dengan ketidaksempurnaan ragawi, mata yang tak dapat melihat, tapi Allah karuniakan kesempatan dan kemudahan untuk mereka bisa menghafal Al-Quran. Beberapa bulan yang lalu, diadakan tes hafalan kepada mereka. Sungguh di luar perkiraan, karena mereka mampu menghafal dengan baik. Bahkan di antara mereka ada yang kemudian menjadi tenaga pengajarnya. Program Pembibitan Penghafal Al-Quran atau PPPA Darul Quran melalui ketuanya Haji Anwar Sani menyambut dengan rasa syukur atas kemampuan mereka dan berterima kasih kepada para donatur yang sudah bersedekah melalui PPPA Darul Quran. وَالْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِّمَا